damage-nya sampai 2 juta, gah. Usopp cuma menerima ngeluarin ultimate doang ya, udah. Yo guys, balik lagi di Sarigos. Kali ini bakal main game Epic Fire Adventure. Dan kali ini gue bakal guys ya, upgrade Usopp gue dari bintang 8 ke bintang 9 ya guys. Makin ngeri nggak ke bintang 9 Usopp kita temen. Oke, kali ini kita langsung gas aja ya. Usopp kita butuh berapa nih? Usoppnya butuh satu Usopp. Oke, gue tadi habis top up dan VIP gue naik ya guys ya. VIP 8 dapat L1 ya. Dapat L1 ya. Dan kita bakal hajar ya, kita pakai satu aja ya, dan kita bakal ambil Usopp NW ya. Oke, Usopp kita udah kita dapetin ya, dan langsung aja kita ke hero kita ya. Naikin Usopp NW kita ya. Nah, mana nih? 1 2 dan kita tinggal Tin Soldier 1 dan kita gaskan Awakening. Oke, bisa sampai level 200 ya guys ya, sampai HP gue sudah semakin naik ya, 100.000 hampir 100.000 ya. Attack-nya juga, nah ini dia guys ya, udah kebuka ya. Kalau 80% ya, 80% ya guys ya, dia bakal ngurangin 50 anger-nya. Nah ini yang gue tunggu-tunggu ya guys ya. Sekarang udah aktif ininya teman-teman ya. Oke, kita naikin ya. Nah ini kalau kita naikin ini guys ya, kita bakal buka. Ini lebih sakit lagi ultinya guys ya, jadi 250 ya. Kalau sekarang itu 195 teman-teman ya. Jadi so far ya oke lah, nggak apa-apa guys ya. Dan di sini gue pengen naikin ini teman-teman ya. Nah ini kan HP ya guys ya, gue bakal upgrade ya. Critical HP, oke. Naikin lagi akurasi. Naikin lagi akurasi skill. Oke, attack 90% sama true damage. Anjay, dapetnya true damage. Duit gue langsung habis ya buat upgrade untuk Usopp doang ya. Oke, langsung kita testing aja guys ya. Testing aja ya, combo-combo ya. Ntar kita claim dulu guys ya. Dan ini, oke, arena. Oh, gue udah naikin ke bintang 9 ya guys ya, dapat ini ya, dapat bintang 5 juga. Oke, ini arena kita bakal ini guys ya, kita bakal pasang arena ya, arena kita bakal pasang line up kita teman-teman ya. Oke, ini orang nyerang Tin Soldier gua teman-teman ya, molir gak nih kapal gua tuh udah mau level 60 soalnya, makanya keras ini dia kalang lawan Tin Soldier gua. Pasti orang ini mikir kalau gue itu pakai cheat ya. Padahal kagak ya. Tuh, bang, 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 bang. Dan gue menang. Ya, gue bisa nahan. Oke, di sini gue bakal pasang aja ya defensifnya ya. Dengan line up asli kita. Toro ini di belakang. Ini di sini. Ini di sini. Dan kita bakal pasang dua Nami ya. Dua Nami. Untuk sekarang dua Nami guys. Gue pengen pasang yang lain sebenarnya sih. Selain ini sih, mending gue pasang yang lain ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita langsung save aja ya. Udah 50.000 dan kita langsung gaskan ya. Kita bakal lawan yang, oh ini, Ebenezer ini bakal menang nggak? Kita lawan teman-teman, oke. Ebenezer ya, kita coba lawan ya dengan line up kita. Ininya kita tuker, ganti ini, tuker sini. Oke, kita langsung gas aja teman-teman ya. Usopp NW bintang 9, sekuat apa teman-teman ya? Oke. Counter, ultimate bentar lagi ya. Oke, efek blading ada, efek bakar ada ya. Tinggal kita lihat aja ini Usopp kita ya, ultimate. Ini lawan kita bintang 10 loh ya. Oke, udah kena efek exalted. Udah kena, oke, makin berkurang ya. Efek exalted ya guys ya, ini kena sayalan lagi ya. Modal Usopp bintang 4 ya. Kalian lihat bintang 10 ada ketar-ketir. Exaltonnya masih ada. Nah, kena dia. Oke, fix ini menang. GG gak teman-teman? Combo Wombo bersama Ace dan si ini, siapa namanya? Si Vista kalau kita lihat tuh. Damage-nya sampai 2 juta, gah. Usopp cuma menerima ngeluarin ultimate doang ya. Udah ada efek exalted selama 3 ronde. Nah, langsung kena tuh. 1, 2, 3. Bintang 10, 3 biji. Kalah ya guys ya. Kalah ya. GG nggak teman-teman? GG ya. Oke, kita gaskan lagi ya. Defense-nya udah bener ya. Udah gue pasang kayak gini defense-nya. Dan kita bakal lawan lagi ya. Kita carilah ya. Misalkan nih, yang punya ini ngeri sih. Kalau ini punya ada S ini kayaknya gue bakal kalah deh. Ya, soalnya dia punya healing, tapi gue nggak tahu ya kalau menang atau enggak ya. Dia punya Sanji ini soalnya, Sanji NW. Sanji NW ya.
Nih, gue nggak tahu bakal menang atau nggak. Coba kita lawan ya, guys. Ya, coba kita lawan ya. Kemungkinan menang sih 50%-50%. Dia punya Sanji NW. Oh, Sanji biasa. Sanji NW ya. Gue Sanji biasa. Sanji NW nih. Ini Sanji NW. Finspook yang ada kakinya. Oke. Okay. Gak ada yang silent dia. Oke, okay, efek burn. Fix ini, ngeri nih. Efek poison. Oke, okay, mereka nggak bisa ultimate tadi ya. Gara-gara efek dari si Usopp yang udah kurang 80%. Oke, okay, saatnya Usopp kita bakal ini. Pepes! Kombo-kombonya. Kita lihat nih Usopp kita. Oke, okay, stun. Wah, kagak bisa ultimate ya, guys. Aduh, sayang sekali. Gak apa-apa, tapi ini ngeri juga nih Fujitora-nya. Ya, dia bisa ultimate deh. Kena stun lagi, aduh. Oke, okay, gak mati. Lihat kok guys, Usopp kita belum ultimate aja udah 1 juta teman-teman ya. Combo-combo yang sangat-sangat mantap teman-teman ya. Anjay, mabar. Makanya gue build Usopp ya. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, sebenarnya sih veteran yang sultan bener-bener sultan yang tahu itu Usopp itu yang gue tahu itu sih Bang Jirei doang teman-teman ya. Gue sih pengen ngumpulin ini ya guys, kemarin itu kan belum sempat kekumpul lah ya. Apa itu hero-hero agility, makanya ya udah deh, udah terkumpul baru gue build teman-teman ya. Oke, dan kita lihat tuh, nggak ada yang buat Usopp NW, teman-teman. Kenapa mereka nggak buat Usopp NW? Padahal Usopp NW itu pakainya lama loh. Ya, dengan ngombo-kombonya mantap juga, apalagi kalau dia dipasang, kalian pasang ini ya, bisa main defensif, bisa main ofensif, dia bisa pasang critical, ya bakal sakit juga. Ya. Oke, kita coba nih, kita cari yang 50.000 dah. Aneh, ada Gojo. Nih ya guys ya, 2 bintang 10 kita lawan ya. Kita lawan 2 bintang 10. Gojo nih, ini kayaknya ini ya, Jujutsu no Kaisen deh, Gojo Satoru. Oke, kita bakal lihat ya, dia punya healer ya. Dia punya ini, sayang, Morianya harusnya paling depan ya, biar dia nge-stuck attack-nya. Kenapa Morianya di depan ini? Harusnya paling depan-depan banget ya, ya biar diserang. Oke. Aduh, kena ini lagi. Per! Oke, udah kena Exalted 1, udah 3, 4. Nah, langsung mati Sanji NW, Zoro NW-nya. Oke, okay, kita kena efek blading. Oke, okay, dia pakai kapal giling-giling ya. Oke, okay. Stun please. Oke, okay, kena law ya. Kita healing-healing lagi. Mereka kena efek poison dari Usopp. Please jangan kena, please. Oke, okay, Usopp exalted lagi. Cepret. Nah, berasa. 250% ya guys ya. Yang kena efek poison maupun ini. Tuh, makin sakit Morianya ya. Oke, ya makin sakit lah Morianya. Jadi, makanya gue bilang Morianya taruh di depan, paling depan itu. Kalau dia taruh paling depan-depan, gue bakal kalah tadi harusnya. Tuh, nah. Kita lihat lagi damage-nya. Anjay, 4 juta damage-nya teman-teman ya. 4 juta. GG gak guys ya? GG teman-teman ya. Coba kita cari lagi nih. Kita cari nih. Ini nih, Moria bin E1 teman-teman. E1. Ini E1 guys ya. Moria E1. Bisa gak kita menang? Ada Caesar juga. Dia main poison. Main poison, main minus armor, dan main freeze. Dan ada healernya juga. Oke, kita bakal cek ya. Kalau gue menang nih, GG sih guys ya. Soalnya lawannya E1. E1 itu udah bener-bener statusnya ngeri ya. Agak-agak tebel-tebel lah. Ditambah lagi dia punya efek haki. Haki ini. Haki bisa tor haki attack ya. HP ya. Full speed deh paling pertama. Oke. Okay. Tuh, nah ini udah stuck. Nih Moria yang bener tuh tor depan. Nah, ini yang bener. Ya. Moria yang bener tuh tor di depan. Attack-nya nih nge-stuck ya. Makanya gua kalah. Ditambah lagi dia ada E1. Makanya attack-nya sakit temen ya. Kalau Usopp gua pasti bakal susah ngalahinnya. Kalau dia udah E1 ya. Oke, ini kita nggak bisa menang karena dia udah E1 ya. Itulah kekuatan dari E1. Ini aja Vista gue yang bintang 10 ya. Masih kuat lawan dia ya. Karena efek stuck damage-nya udah habis temen-temen ya. Udah habis ya. Tuh, nggak ada berkutik ya. Oke, di sini gue bakal kasih tahu kalian kenapa Moria itu bagusnya di depan ya guys ya. Bagus di depan dia efeknya yang stuck-stuck. Apalagi kalau udah nambah E1 temen-temen ya. Bentar, kita Usopp kita nih misalnya E1 temen-temen ya. Misalkan kalian punya karakter yang udah ada hakinya. Oh, ini belum ada ini guys. Aduh, kagak kelihatan. Nanti di situ ada haki attack ya guys. Haki HP maupun haki ini, haki yang pertama itu ya, statusnya attack, speed sama HP ya. Jadi buat kalian, nah itulah E1 itu salah satu karakter yang udah cukup
sakit dan keras ya untuk status ya teman-teman. Nah ini tinggal kita tunggu aja Usopp kita ke bintang 10 maupun ke E1. Jadi semakin berasa lah efek-efek damage-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian mau gas aja ya? Langsung gas boss, hit boss ya teman-teman. Gas hit boss teman-teman, gas hit boss ya. Mana? Gas hit boss ya. Hit boss dan kalian bakal dapat di Usopp Jinbe ya. Di Usopp Jinbe ini kalian bisa dapat L1 ya. Kalau kalian mau L1 bisa ambil Usopp ya. Kalau yang udah pasti ya guys ya. Kalau kalian ngambilan kayak 25-25 ini ya, kalian hoki-hokian ya guys ya. Kalau kalian berani hoki ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian konten gua kali ini ya? Apakah kalian pengen build Usopp? Terserah kalian mau build atau enggak teman-teman, itu hak kalian teman-teman ya. Kalau kalian ikut hitbox sebelumnya, kalian harusnya udah bisa dapat Usopp ya L1 ya. Kalau ngikut yang sekarang dapat Usopp ya, bisa Usoppnya sampai bintang 8 harusnya teman-teman. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan kontennya jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar, aktifin lonceng biar kalian dapat notif dari gua mau kota menarik dari gua juga pasti teman-teman. Dan jangan lupa bahagian dari kalian baru bahagian orang lain. Wali gua pamit undur diri, sis main, bye-bye.